teman-teman, kembali lagi di channel ini, Cang Kamera. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. F1.8. Yang pertama, harganya sangat terjangkau. Dan yang kedua, bisa menghasilkan bokeh yang cantik dan berkualitas. Ketiga, kemampuannya memotret dalam cahaya yang minim. Keempat, sangat cocok untuk foto potret. Kekurangan lensa fix 50mm F1.8. Yang pertama, autofokusnya berisik dan agak lambat. Yang kedua, materialnya terkesan murahan karena menggunakan plastik. Yang ketiga, sangat soft atau kurang tajam dalam diafragma yang sangat lebar. Yang ketiga, tinggal foto agak kabur. Dan yang keempat, tidak cocok untuk foto makro karena jarak minimumnya 50mm. Dan yang kelima, tidak cocok untuk motret let's cam. Oke, sekian konten hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Salam fotografi dan videografi Indonesia. Salam saudara. Bye-bye.